saya mula tunjukkan teknik asas draping. Ada sesiapa dekat sini boleh ceritakan kepada saya apa yang kamu semua faham tentang apa itu teknik asas draping? Ada sesiapa? Saya tahu. Teknik draping adalah teknik menggunting dan membuat pola baju terus pada patung dan teknik ini banyak digunakan oleh pereka-pereka fashion untuk mendapatkan flow yang cantik pada kain untuk padanan tubuh badan pemakai. Ada sesiapa? Ada? Tak ada seorang pun yang buat ulang kaji? Hai, kenapalah saya tak seberani itu? Bukan susah pun. Bangun je dan... Saya. Ya, Mel. Teknik draping adalah teknik menggunting dan membuat pola terus pada badan patung. Teknik ini banyak digunakan oleh para pereka fashion untuk mendapatkan flow kain yang lebih cantik untuk padanan tubuh badan si pemakai. Bagus. Terima kasih. Saya nak kamu semua tumpukan perhatian pada mata pelajaran kali ini. Sebab ini akan dapat membantu anda untuk practical semester nanti. Faham? Kalau semua faham, saya akan mula tunjukkan teknik asas draping. Macam inilah kehidupan seharian saya. Bosan kan? Tapi saya tak kisah pun. Sebelum tu keluarkan peralatan yang saya minta anda semua bawa. Sebab saya ada mama yang sentiasa sayangkan saya dan selalu percaya pada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama taruh kan? Kelas dah habis dah? Pagi punya dah. Nanti petang sama balik. Mama ni. Main Facebook? Alah, tak ada benda nak buat. Lagipun seronok tau jumpa kawan-kawan lama dalam ni. Tak ada orang ke, Ma? Ada. Tunggu Datin Maria datang nak tempah baju. Ni, sorry Mama lapar lah. Boleh tolong Mama belikan makanan tak? Beli apa? Ajak Mama tanya Pak Tam. Pak Tam! Nak makan apa-apa tak? Tak apalah. Nanti Pak Tam beli sendiri. Beli apa-apa, eh? Pakai duit sendiri. Ya, anda semua ingat siapa lelaki ni? Betul. Dialah pensyarah saya tadi. Dan tanpa disangka-sangka... Razif Razali? Encik Razif rupanya adalah bekas kekasih Mama ketika Mama belum berkahwin dengan arwah ayah saya dulu. Dan mereka berdua terpaksa berpisah sebab Encik Razif mau berpindah ke Itali buat selama-lamanya kerana mau mengejar cita-cita menjadi pereka fashion terkenal. Sampai hati kau, Razif. Sanggup buat aku macam ni. Selamat tinggal, Syida. Aku akan tetap merindui kau walaupun aku berada di ujung dunia. Sekebun cinta nan berbunga, teguh berdiri nan berduri. Aku yang asli di dalam mekar bila terbit matahari. Patang, boleh tak jangan pasang lagu ni waktu-waktu macam ni? Ma, kenapa ni? Nasi ayam okey ke? Boleh je lah. Ma, Mama ada ni tak lebihan kain? Sebab petang nanti pensyarah nak suruh buat teknik draping. Tanya Pak Tam. Tam. Dan sekarang, dunia semua berada di hujung jari anda. Gunting saya tumpul lah. Saya nak pinjam gunting Cik Razif sekejap boleh tak? Cik Razif? Cik Razif? Ya, Mel. Ada apa? Gunting saya tumpul. Saya nak pinjam gunting Cik Razif sekejap boleh tak?
Sekejap. Pengalaman pula si Wan tu macam telajak ni. Kau apa hal? Thank you. Sekejap eh. Perempuan ni, dia yang tiba-tiba muncul kat kafe semalam. Agaknya dia memang jenis suka muncul tiba-tiba kot. Eh, awak tahu tak? Sekarang ni kan memang ada banyak sangat blog-blog dalam website tau. Tapi saya suka satu blog ni tau. Cuma entry dia saya tak berapa nak faham. Awak cuba dengar. Kadangkala cinta itu ibarat embun pagi. Kita kaku dengan kedinginannya, tapi kita sunyi tanpa kehadirannya. Oh, maksud dia? Cinta tu sesuatu yang kita tak nak. Sebab kita tak tahu sejauh mana kita akan derita. Tapi dalam masa yang sama, kita nak. Sebab kita sentiasa dengar tentang kebahagiaan cinta. Ah. Okey, saya faham. Kejap. Awak lama kan? Apa Syaza saya? Yang muka apa? Blog. Dia tulis pasal blog staf cinta tu. Yang tak tahu tulis apa? Tujuan pasal hijab tu kan? Awak tak nak orang tahu eh? Okey, saya tak tahu. Eh, tapi kan saya memang betul-betul suka dengan awak punya blog tau. Setiap hari apa saya akan tengok. Saya akan tengok macam mana tutorial hijab awak tu. Cuma... Sekejap. Tapi kenapa ya? Awak pakai tudung biasa dekat kolej? Oh, saya faham. Awak tak ada keyakinan dengan diri sendiri kan? Tak. Awak jangan risau. Saya janji saya takkan beritahu orang tentang awak. Okey. Apa pun. Hai, I'm Jiha. Saya Soleha. Soleha? Soleha, okey. Soleha, Jiha. Jiha, abang bagi lambat ke hari ini? Jap. Dia bahasakan diri dia. Abang?